Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat kan? Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Setelah pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang materi genetik dan hukum Mendel. Kali ini, kalian akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkan, serta penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Segera kita mulai ya. Ternyata warna kulit dikode oleh banyak gen. Gen pengode warna kulit misalnya A besar, B besar, C besar. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan warna kulit menjadi gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau alela yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar memiliki warna kulit yang sangat gelap. Sedangkan orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki warna kulit sangat terang. Sementara orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil memiliki warna kulit sawo matang di tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat terang. Selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh terhadap fenotip warna kulit. Pernahkah kamu melihat orang yang seluruh tubuhnya putih termasuk juga rambutnya? Orang yang demikian mengalami kelainan yang disebut albino. Albino merupakan kelainan di mana tidak adanya zat warna atau pigmen kulit yang disebut melanin. Orang albino umumnya memiliki ciri-ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Dengan tidak adanya pigmen ini menyebabkan mereka lebih rentan terkena kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terkena paparan sinar matahari. Gen penyebab albino bersifat resesif atau gen A kecil. Orang yang memiliki kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif A kecil, sedangkan orang yang normal memiliki genotip dominan homozigot A besar, sedangkan orang yang menjadi pembawa atau carrier memiliki genotip heterozigot A besar, A kecil. Tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil G kecil. Rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut, yaitu gen C besar dominan yang mengode rambut keriting dan gen S kecil resesif yang mengode rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus menarik yang dikenal dominasi tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari gen tersebut, gen C besar dan gen S kecil, kamu akan memiliki rambut berombak. Jadi, orang yang memiliki rambut keriting akan memiliki genotip C besar, sedangkan orang yang berambut lurus memiliki genotip S kecil, sementara orang yang berambut ikal atau berombak akan memiliki genotip C besar, S kecil. Pertumbuhan rambut pada dahi ada yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau yang dikenal dengan widow's peak.
Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar, diambil dari istilah widow peak. Gen W besar ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar homozigot dominan atau gen W besar W kecil heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif W kecil W kecil. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom X atau kromosom kelamin. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna XCB-XCB. Namun, jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau carrier gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna XCBY. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu. Hal ini disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Ketika seorang penderita hemofilia mengalami luka disertai dengan pecahnya pembuluh darah, darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku. Hal ini menyebabkan penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf H sebagai penanda gen hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau memiliki genotip XHX, maka ia akan menjadi pembawa atau carrier kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia atau memiliki genotip XHXH akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Seorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau mengandung genotip XHY. Mendengar varietas jagung hibrida atau varietas padi hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan hasil persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Varietas ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Penerapan pewarisan sifat dalam tanaman salah satunya adalah penemuan bibit unggul, contohnya padi hibrida Intani, PPH, beras prima, IPB4S, dan lain-lain. Sedangkan untuk jagung hibrida, hibrida C1, hibrida CP1, hibrida CP2, Pioneer 2, Malin, Metro, Bima 14, Batara, dan lain-lain. Ciri-ciri bibit unggul pada tanaman, cepat menghasilkan buah, tahan terhadap hama dan penyakit, bijinya sedikit, buahnya banyak, buahnya besar dan enak, tahan terhadap perubahan cuaca dan kondisi tanah yang berlainan. Kamu tentu tidak asing dengan ayam potong atau ayam broiler yang sering dikonsumsi masyarakat. Tahukah kamu bahwa sebenarnya ayam broiler ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam? Ayam broiler dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya, antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Ayam broiler di Indonesia berasal dari daerah-daerah tersebut.
Contoh jenis ayam broiler dari Asia jenis Brahma yang berasal dari India. Dari Inggris jenis Cornish. Dari Amerika jenis Plymouth Rock. Selanjutnya, ciri-ciri bibit unggul pada hewan menghasilkan telur lebih banyak dan besar, menghasilkan daging atau susu yang lebih banyak, dan tahan terhadap penyakit. Berikut beberapa cara dalam memperoleh tanaman dan hewan kualitas unggul. 1. Hibridisasi, yaitu proses perkawinan silang antara dua individu yang memiliki jenis sama tetapi varietas berbeda. 2. Rekayasa genetika, yaitu memanipulasi materi genetik tanaman atau hewan dengan menambahkan gen tertentu sehingga diperoleh bibit yang jauh lebih unggul. 3. Radiasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara radiasi sinar radioaktif dan sinar X yang menyebabkan mutasi pada makhluk hidup termasuk tanaman dan hewan. Akhirnya kita sudah sampai pada tugas. Sekarang coba kamu kerjakan soal berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa.